Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Trinuryanto mengatakan, pertemuan dalam program Curhat Kamtipmas ini bisa digunakan sebagai media silaturahmi untuk menjalin komunikasi dan kekompakan antara Muspika Kecamatan Bulang, RT, RW, tokoh agama, dan tokoh masyarakat di wilayah hukum Polresta Barelang. Warga pun dipersilakan untuk curhat langsung kepada Kapolresta terkait informasi gangguan di masyarakat agar dapat ditangani secepatnya. Dengan program Curhat Kamtipmas ini, diharapkan masyarakat bisa lebih kenal dengan Kapolrestanya. Warga juga dipersilakan untuk menggunakan berbagai akun media sosial resmi milik Polresta Barelang untuk ajang curhat tentang Kamtipmas. Kapolresta Barelang, Kombes Pol Nugroho Trinuryanto mengucapkan terima kasih atas kehadiran perangkat RT, RW, tokoh agama dan tokoh masyarakat Bulang, serta para nelayan dan juga ibu rumah tangga. Menurut Kapolresta Barelang, kegiatan ini dilakukan sebagai upaya menindaklanjuti program Kapolri, yaitu Polri harus hadir di tengah masyarakat dalam menampung aspirasi, keluhan Kamtipmas secara langsung yang ada di masyarakat. Tim Humas Polresta Barelang melaporkan untuk Polri TV.